saya berasal dari Kusuma. Sekarang saya berada di South Dakota, tepatnya di House Moon atau Bukit Batu yang dipahat dengan wajah-wajah Presiden Amerika yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan firman Tuhan, pesan gembala hari ini terambil daripada firman Tuhan dari Yohanes 19 ayat ke-30. Yesus waktu di kandung kayu salib, dia berkata, sudah selesai, maka dia menyerahkan nyawanya. Sudah selesai atau terlestai, sudah kenal, it is finished. Dia menyelesaikan segala sesuatu dengan luar biasa. Dia bekerja dengan luar biasa, menyelesaikan misi Allah, menyelamatkan dosa umat manusia, menyelamatkan dosa saudara, dosa umat manusia, dan juga dosa kutuk diganti jadi berkat dan kuasa Tuhan didatangkan. Jadi itu saya mengajak Anda semua hari ini sungguh-sungguh memperhatikan dengan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 19 ayat 30 tadi. Tuhan telah selesai menyelesaikan tugas Anda. Tuhan telah selesai menyelesaikan semua yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Menembus dosamu, menembus kutukmu, menembus segala sesuatu dalam hidup Anda. Marilah kita ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya tadi kebetulan bertemu dengan seorang yang memahami itu Dominic Clifford. Clifford berusia 90 tahun, itu luar biasa. Dia bersaksi bagaimana bercerita dia di buku ini. Bagaimana dia di termasuk salah satu legend orang yang berusia 97 tahun sampai sekarang hidup, dan dia membakar Gunung Batu ini. Kalau Anda menyaksikan Gunung Batu Rushmore ini, itu belum selesai, tapi pemiliknya, idenya, semua concern dan lain sebagainya telah meninggal dan tinggal satu orang pemahatnya. Bapak Ibu sekalian, dikasih Tuhan, banyak hal di dunia ini tidak selesai, tapi Yesus telah menyelesaikan semuanya sampai garis akhir yang terbaik. Mari kita menyelesaikan tugas kita sampai garis akhir. Ikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus selama-lamanya. Tuhan berkati Anda semua. Shalom. Haleluya.